nggak begitu paham bahasanya, cuman saya menjadi pendengar aja. Tapi saya berterima kasih lah untuk hari ini, atas acara kami hari ini. Terima kasih semuanya. Dok, sampaikanlah sedikit terima kasih. Kan sudah bur sama tulangnya. Sama tulang. Ya, terima kasih semua kepada Boru, Itoh, semua. Pada hari ini yang telah menerima istri saya Yunita sebagai anaknya, jadi saya minta doa yang juga supaya kami berdua dapat menjalani hidup ke depannya yang lebih baik lagi. Terima kasih semua. Sama tuh kakak. Jadi mau lihat kemari Tuhata, mau lihat kemari luluan ini Natoro. Apalagi di kion, au, kami sekeluarga sangat berbahagia dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mau lihat tuhula-hula nami parna. Todong ne todong nami berubah tulang robot Ronatio nasi tu terlalu mubi ba di lain nami bulan nami misan nami naung majalo paru main nami gabi burung muna takas do taboto bahwa paru main namion buru si leban sian huta sintang gunung bukit kelam sian bukit kelam pe masuk lebih juga ke suku kecamatan Dedai warna kampung Ambras kampung Baras jadi apa ada tikion mah rupanya Tuhata mengalian pasu-pasuna tuhita saluhutna terlumuri dihami keluarga besar Manik ngapa terpaima-ima hami di keadaan ni negeri Tasonari ima perone COVID-19 disialani do asarang terpature hami para datun nahobar tu para datun ni alat kita pada tanggal berapa jadi sudah saking lamanya saya sendiri lupa. Sebetulnya ada di almanak itu saya catat semua termasuk saya paling selektif bagian data-data seperti ini sampai timbangan dia pun ada tertera di dalam notes saya bulan demi bulan karena saya juru timbang juga pada saat membantu istri pada waktu apa namanya itu posyandu balita di Sungai Mawang karena tenaga satu saya turutlah membantu walaupun tak digaji jadi ima alana amang inang sudih tetehe nalulu dison apalah pas pamasu-masuon pe orang 20 halak luna bui alana pada waktu i pada saat panas-panasnya COVID-19 untuk bertemu songon pirang bui ya terus Satpol PP polisi arong no tim untuk on membubarkan jadi dan bui iba mengalu arus
dan bui hitam menantang negara sebab halakido napuna aturan ah di dok negara masyarakat wajib mengikuti melaksanakan. Jadi ima fusuk jebuna asagabe yang aku namion ima helamunaon dor permain nami maburumuna dan terbaik kami sesuai dohot na terancanahun anggo rencana sih pada saat di pasu-pasu disima bainot tak ujukna alai marpuha bahenum ma Tuhan itu na mengatur salutna sialan itu pada saat sonarion di tikion kami merasa bersyukur bahwa permain nami boy menjadi keluarga besar parna diterima di jalo. Jadi mulai dengar rumah jalo, wah bayar rumah, kan itu. Jadi mulai ada nilai nami, desa naung roda udah usian pun apa sugit. Kalau ku telepon rupanya, ima bahasa-bahasa ni Tuhan ni. Nah, adong do rencana ku lain nang mabai songsonon, adi kan rencanamu. Victor ido alus ni hulang-hulang. Jadi meluboi jolo libur masih sekolah asa boi dohot non besan dan ngarong halangan di sekolah. Jadi iman api naik teite makana molo songon surat undangan nge 2 bulan nong sal pujan alai nak puisi tanggal dohot hari dohot tempatnya lo mau tulis tangan niku aku hanya membagi berita sian hutan ami so dia bui parrona huso jadi sian lanido tepat manat tulu hari nasal kuaria teh lai nah satu no, tanggal 20 no. Tanggal 20 no, mah minggu ya. Jadi mah dijemput tadi tu Pontianak di sipe muse tong do ketinggalan barang-barang pesawat di Jakarta. Jadi sahat halakna dan sahat barangna. Apalagi di sini sudah aku ulos akan aku partu ulah non. Jadi paite-ite mah kami di Pontianak di bandara. Ngagulep kami keluar sian bandara. Jadi pada saat melalui jalan Ahmad Yani, kubereng tang terbunus dua satu sanggul di sini ni mata. Alah, gue pengen orang pamerengan atau tang jelas jadi salah ni. Disimpul hok kami ma menginap ma di Pontianak di jaguni anak penami. Jadi parumain itu artinya menantu untuk perempuan. Kalau hela itu artinya menantu juga tapi untuk laki-laki. Jadi pada saat ini saya berbahasa Indonesia supaya dimengerti karena tadi sama sekali saya hanya pilihan pendengar kan, pendengar setia karena memang tidak mengerti sama sekali. Kita bisa memaklumi karena kita pakai bahasa Tagalog tadi. Jadi inilah kesimpulan pada saat ini bahwa Parumain sudah resmi menjadi bagian dari Batak. Jadi jangan sekali-sekali malu dengan Batak. Karena orang Batak itu banyak yang hebat, yang jeleknya pun tidak kalah. Jadi pada saat ini hula-hula kami yaitu orang tuamu sekarang ada di sini di hadapanmu. Bukan berarti meninggalkan orang tua kandungmu. Dan inilah yang disebut orang tua kandung tadi itu adalah orang tua kandung. Tetapi orang tua yang ada di sini penerus silsilah marga dalam permergaan tadi ya, karena sudah diterima. Melanjutkan bukan berarti hilang dayakmu, bukan. Dayak tetap dayak masih. Jadi jangan sampai merasa karena saya sudah diangkat jadi orang Batak, saya bukan orang Dayak lagi. Jangan. Tetap itu. Karena itu jati diri kita. Dalam hal ini sekarang sudah menjadi barisan dari marga Batak yaitu Parna, marga Saragih, Sumbayak pakai haya,
jangan pakai saragi katanya, karena ini simalungun, jadi ada tambahan hanya di belakang saragi. Sumbayang, ya. Jadi harus bangga membuat embel-embel ini. Tadi layak kami dengan besan karena sudah diterima menjadi anaknya, maka ditambahlah sebagai buktinya nama Parumain Tama di belakang nama induk itu. Yulita Tama Boru Sumbayak, Boru Saragi Sumbayak. Ya, tapi di dalam surat menyurat dan tambah-tambah lagi tamanya itu, karena itu harus melalui pengadilan. Ya, nanti ruwet administrasinya nanti. Sana sini kau harus sidang dulu katanya. Ya, tapi ini ada di dalam nama pribadimu, bukan di dalam nama administrasi negara. Jadi supaya bisa membedakan. Lalu besok di kantor bikin Junita Tama Boru Saragi, ini siapa nih? Ini karyawan penyeruduk katanya. Nah, gitu. Jadi itu harus dijaga. Jadi namamu yang dulu tetaplah itu. Cuma ke dalam Batak, dalam perkumpulan Batak ada tamanya itu dengan Boru Saragi Sumbayang. Jadi dalam perkumpulan ini berani jadi orang Batak harus berani dalam adat. Bukan adat artinya hukum, ya. Adat tradisi budaya.